Pika XT. Oke teman-teman, untuk mempersiapkan event Zero Gravity, ku baru saja selesai mendekor rumah arcade yang bertema Zero Gravity. Dan kira-kira seperti apa rumahku? Jadi jika teman-teman penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Robot ya teman-teman, untuk pohonnya dan juga kotak suratnya pakai paket robot atau paket arcade. Nah, di sini juga ada mainan dari event Zero Gravity tahun lalu ya teman-teman. Dua item ku gabungkan. Oke, jangan lupa like rumahku dulu sebelum masuk. Dan yang sudah like, yuk mari kita masuk. Dan untuk dekorasi rumahku 95% ini warnanya biru loh teman-teman. Yuk mari kita lihat. Inilah dia dalam rumahku. Oke, di sini ada ruangan kecil. Nah, aku masih memikirkan pet, karena di sini pet-petnya kita juga harus dikasih makan, minum, mandi dan juga tidur ya teman-teman. Nah, di sini walaupun tempatnya sempit, aku selipkan untuk pojok pet ya teman-teman. Dan di sini kita langsung disambut oleh pesawat Zeppelin. Kanan kiri pesawat Zeppelin, dan ini warnanya merah dan biru ya teman-teman, karena ini simbolnya nih. Oke, ada dua pesawat Zeppelin di sini. Dan di belakangnya ada fotoku yang pastinya memakai kostum tim biru dong. Oke, di sini ku kasih. Nah, di sini ada balok dan juga belakangnya ku taruh balok, tapi warnanya itu seperti ada lampunya ya teman-teman. Dan juga ku kasih balon supaya lebih meriah lagi. Nah, di sini ada ruang pertemuan nih teman-teman. Ada ruang pertemuan di sini dan ku taruh dengan kursi dari paket ilmuwan kalau nggak salah nih. Dan juga mejanya ku ambil makanannya saja dan ditutup dengan balok warna biru. Dan untuk dekorasi sebelah kanan dan kiri ini sama ya teman-teman, ada balok dan juga balon-balon. Nah, supaya sejajar saja. Oke, dan ini sampai ke ujung sana ya teman-teman. Dan di sini ada anak panah ke atas. Nah, nanti dulu kita ke atasnya. Kita lihat koleksi pialaku ya teman-teman yang ada di atas. Nah, di sini ku taruh tangga ke atas. Nah, di situ juga ada simbol Zero Gravity tim biru ya teman-teman. Dan di kanan kiri ini seperti lampu ya. Oke, langsung saja kita naik ke atas. Nah, di sini banyak sekali piala-piala dan ku taruh juga trampolin mahkota yang Peter Toys. Dan juga ada menara Eiffel. Nah, di sini ada, wah, ada harta karun yang gem, ada piala-piala juga, dan juga ada yang lainnya ya teman-teman yang sudah ku dapetin. Oke, dan di sebelah kanan juga sama saja, ada menara Eiffel dan juga ada trampolin mahkota dari Peter Toys. Oke teman-teman, itulah dia lantai pertamanya. Nah, aku nggak bikin 3 lantai, tapi ku bikin 2 lantai ya teman-teman. Dan di sini kita juga bisa ngedance di sini, bisa juga ada tempat partinya yang ada di atas. Dan untuk temboknya pastinya ku pakai dari tim biru ya teman-teman. Dan ini didapat dari toko acara saat event Zero Gravity. Dan semoga lagi seminggu lagi ya teman-teman. Waduh, udah gak sabar nih. Makanya ku sudah persiapkan nih rumahnya dulu. Dan juga saat mabar tolong pakai baju dari tim biru ya teman-teman. Kalau teman-teman itu tim merah gak ikut mabar gak apa-apa. Atau kalau pengen ikut mabar ya harus pakai baju biru dong. Oke, dan lanjut kita menuju ke lantai atas. Inilah dia lantai atasnya. Di sini ku taruh seperti tempat party ya teman-teman ya. Kita harus berparty saat kita pesta nih teman-teman. Nah, ku sediakan tempat di sini. Di sini ku suka banget dengan panggung Lulu Cafe karena bentuknya lucu banget nih teman-teman. Dan kanan kiri juga ada soundnya. Dan pastinya lantainya ku taruh lantai disco nih teman-teman, supaya lebih meriah ya teman-teman, warna-warni karena kita berpesta di sini. Oke, dan juga ku taruh sedikit pojok sejuk ya teman-teman, karena ku suka ada tema alamnya. Nah, untuk di bawah itu kalau ditaruh tema alam ini nggak nyambung ya teman-teman, karena di bawah itu full kebanyakan biru. Nah, di sini ku taruh ada pojok sejuk
masuk. Nah, di pojok sana ya, teman-teman. Nah, di sini ku taruh pesawat Zeppelin yang biru. Oke, kita menuju ke pojok sejuknya. Nah, di sini banyak sekali pohon-pohon. Ada akuma, ada tempat duduk yang berbentuk gurita. Wah, ini sejuk sekali ya, teman-teman. Dan dipersejuk lagi dengan gelembung-gelembung dan juga ada akumanya tuh, teman-teman. Dan ini anggap saja ini air ya, yang biru-biru ini, dan juga ada sedikit salju. Oke, teman-teman, lanjut lagi ke dekat jendela. Di sini ku taruh ayunan ya, teman-teman. Beberapa ayunan di sini, ada yang menghadap keluar, ada juga yang menghadap ke dalam. Oke, teman-teman, karena ini adalah rumah arcade dan juga ada pintu keluar rahasia yaitu lewat atap. Nah, di sini ku taruh awan love ya, teman-teman. Nah, ini adalah pintu menuju ke atas dan ku kelilingi dengan awan love di sini. Dan jika teman-teman pengen keluar, nah tinggal kita lompat saja ke atas nih, teman-teman. Nah, ini ciri khasku nih, teman-teman. Kalau dekor yang agak longgar pasti ada awan love-nya. Oke, dan saatnya kita lompat dan keluar rumah. Wow, kita bisa terbang nih, teman-teman. Nah, itulah dia dekorasiku. Nah, semoga teman-teman juga bisa ambil sedikit inspirasi dari rumahku ya, teman-teman. Dan untuk mapku, aku juga pernah bikin yang banyak sekali awan love-nya nih, teman-teman. Nah, di sini ada Babyland Putri juga ada awan love-nya, dan Sweetland Putri juga ada awan love-nya. Jangan lupa mampir ke mapku juga ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dan setelah ini, nah pastinya untuk mempersiapkan event Zero Gravity, kita harus sering-sering bertanding supaya tim biru menang dong. Oke, wah, itu siapa tuh yang jadi raksasa tuh, teman-teman? Dan ku akan pakai mobil aja supaya bisa muat beberapa orang ya, teman-teman. Dan ku akan ajak bermain Crazy Run supaya nanti saat event Zero Gravity tim biru bisa menang ya, teman-teman. Jadi kita harus sering-sering main mini game Zero Gravity. Ada Fashion Star dan juga ada Freezing Fun dan yang lainnya yang ada di event Zero Gravity. Kita harus mainkan semua dan kita harus kalahkan tim merah ya, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan piala emas. Oke, teman-teman, ku sudah berada di arena Crazy Run dan ku pakai armor flicker ya, teman-teman. Oke, dan kira-kira siapakah pemenangnya dan pakai armor apa nih, teman-teman? Oke, dan di sini di arena Crazy Run juga kita sudah merasakan sedikit Zero Gravity karena kita bisa terbang lebih tinggi ya, teman-teman. Ini dari beberapa waktu yang lalu. Dan kita bermain Crazy Run itu nggak perlu repot-repot minum power up supaya lompatannya lebih tinggi karena di sini gravitasinya sudah menurun ya, teman-teman. Oke, waduh, kayaknya aku kalah nih, teman-teman. Kira-kira aku peringkat berapa ya? Oke, dan kita lihat. Sepertinya aku di peringkat ketiga nih, teman-teman. Oke, dan Pegasusku sudah di level 4 nih, teman-teman. Oke, dan kita lihat siapakah pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Kak Cairo pakai armor Zero Gravity yang biru ya, teman-teman. Oke, yuk, setelah itu kita akan bermain Fashion Star Rainbow Hack ya, teman-teman. Kira-kira temanya apa ya? Kepenasaran banget nih saat bermain mini game Fashion Star Rainbow Hack karena temanya itu menarik banget ya, teman-teman. Oke, ku sudah kembali lagi pakai kostum tim biru ya, teman-teman. Dan sekarang saatnya, yuk mari kita menuju ke mini game Fashion Star Rainbow Hack. Oke, teman-teman, yuk langsung saja kita main. Waduh, sepertinya ada penyusup dari tim merah ya, teman-teman. Tadi pakai biru, sekarang pakai merah. Aduh, gimana tuh, teman-teman? Dan ku yakin yang mabar bersamaku itu kebanyakan tim biru ya, teman-teman. Karena teman-teman juga sudah tahu kalau ku pilih tim biru. Dan alangkah lebih baiknya jika teman-teman mabar denganku itu pakai kostum biru ya, teman-teman. Jika pengen pakai kostum merah ya silahkan ikut mabar di tim merah. Gampang kan? Oke, dan sekarang adalah pesta modis nih, teman-teman. Temanya oke, dan yuk mari
kekompakan yuk teman-teman. Kita pakai baju pesta dari event anniversary ya teman-teman. Dan inilah dia bajunya, kita menuju ke celananya. Celananya yang mana ya? Nah ini dia yang warna-warni. Waduh, tim kita kompak ya teman-teman. Oke lanjut lagi, kita menuju ke item sepatu nih teman-teman. Sepatunya pakai sepatu bintang aja deh. Sepatu bintang itu sepatu yang sangat netral untuk dipasangkan dengan baju apapun ya teman-teman. Oke lanjut lagi, kita menuju ke item, item rainbow hike. Dan di sini ku ambil rambutnya saja ya teman-teman. Rambut kuncir 2 yang warnanya kuning. Dan lanjut lagi, kita memilih wajah, warna kulit dan juga gerakan jalannya. Oke, warna kulit ku pilih yang ini. Dan kita cari gerakan jalannya itu yang feminim ya teman-teman, yang cewek banget. Mana nih? Nah ini dia gerakan jalannya ya teman-teman. Oke, dan kurang apa lagi nih? Kurang wajah dan juga topinya ya teman-teman. Nah yuk saatnya kita merias wajah. Pakai wajah yang mana ya? Wajah yang cantik aja deh, tapi ada sedikit make up. Nah yang ini aja nih teman-teman. Wow, cantik sekali. Dan lanjut lagi, kita menuju ke aksesoris kepala. Nah kita pakai mahkota aja yuk teman-teman. Waduh lucu banget. Ini keren banget loh. Pokoknya tim kita kompak sekali. Dan ini jika teman-teman sering ikut Mabarku dan Putri Chan, pasti teman-teman banyak yang samaan nih kostumnya. Oke, yang penting kita kompak ya teman-teman. Dan saatnya penilaian. Tapi yang ku bingungkan di saat penilaian nih teman-teman, kalau kita bajunya samaan. Dan kita pun harus pilih salah satunya nih teman-teman. Waduh, ini ku bingung banget. Oke, dan ku akan pilih, nah yang paling pertama aja deh, maju tim badai. Oke, maju tim biru. Oke, dan ku pilih yang pertama ya teman-teman. Yang lainnya jangan marah, karena di sini kita harus pilih satu nih. Kalau bisa pilih lebih dari satu, pasti ku pilih yang kostumnya sama denganku nih. Oke teman-teman, dan kita lihat siapakah pemenangnya. Wah, ku pemenangnya nih. Wah, terima kasih yang sudah pilih ku. Dan pastinya ku akan beli item yang belum ku beli ya teman-teman. Oke, celana dan juga ada satu lagi. Topi pesta ku juga belum punya nih. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, itulah dia Mabarku hari ini. Ku sudah dekor rumah spesial dari event Zero Gravity untuk mempersiapkan kita di acara event Zero Gravity. Dan yang kedua, ku juga sudah bermain bersama teman-teman. Dapat stiker nih teman-teman, Violet Willow menangkan 5 pertandingan Vision Star. Oke, itulah dia stikernya ya teman-teman. Dan sekarang saatnya kita berjoget. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku. Yeteh Putri Isti, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.